この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Jadi enak kalau kita mau nge-print foto terus sekaligus mau meresize, itu bisa dikombini. Kita tinggal bawa CD-nya, terus kemudian kita masukin ke mesin ini, mesin sebaguna yang ada di kombini-kombini di seluruh Jepang. Nah, di sini nanti kita bisa milih foto print, terus kita bisa resize sesuai dengan pilihan kita. Jadi kita bawa CD, terus kita otomatis sini. Nah, itu printing has been completed. Oh, sudah keluar ya. Belum. Perlu resip ya? Nggak perlu ya. Resip note-nya itu. Using our services. Nah. Take care not to forget the printouts and the change. Dan bagi yang tidak bisa bahasa Jepang, itu ada pilihan bahasanya. Kita bisa pilih language, bisa pilih mana American English, Nihongo. Yang nggak ada bahasa Indonesia ya. Nah, ini ada pilihan copy, fax, foto service, ini untuk foto, dan ini untuk fotokopi, print, dan ini untuk scan. Dan kita bisa media apa aja, media micro SD, mini SD, SD, sampai CD. Smartphone pun bisa. Media smartphone pun bisa pakai iPhone via Bluetooth. Ya. Mana fotonya? Apa di bawah sih? Ini di bawah sini ya. Jadi 4x3 kita nggak perlu di rumah resize sendiri. Itu paradigmanya wong deso itu. Paradigmanya wong kuto itu sudah pikirannya serba otomatis. Apa yang otomatis dan lebih murah kita pilih. Sudah begitu, ini hasil fotonya. Kan 4x3 padahal di file itu size-nya itu enggak segini, tapi secara otomatis segini. Nah, itu nyamannya untuk ngeprint foto di Jepang. Sampai jumpa lagi pada kisah yang selanjutnya. Jangan lupa kalau yang penasaran dicoba, ini mesinnya ada di Lawson, 7-Eleven ataupun Family Mart. See you guys. Kita ini mau ngirim surat ke KJRI untuk pelaporan kelahiran. Di sebelah saya ini ada orang lagi bikin pos untuk ucapan selamat tahun barunya di Jepang. Di sini kan tahun baru. Di dalam budaya Jepang itu banyak orang itu yang ngirim kiriman pos tahun baru. Seperti ini. Nah, itu sibuk ini. Yang sana juga tuh. Si cap-capannya tahun baru ini kan banyak. Nah, di sini terus kayak gini modelnya itu nanti. Nah, kita coba satu-satu. Ini bagus toh. Ya, kayak seperti ini. Ada yang kalau kita lihat, ada yang ini Inu.
gambarnya gunung. Coba kita coba yang lain, kita ambil yang lain coba. Nah, kita belum nyoba satu nih yang inunya, ada yang inu. Hehehe, lengkap.